Ya. Sudah. Hai, halo teman semua. Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Ibu RT. Oh iya, hari ini saya mau berangkat ke sawah sama si Bojol dan Pak Suami. Ikutin terus ya. Teman-teman, sekarang kita lewat kebun tetangga dulu nih. Hati-hati ya Bocil, nanti jatuh. Mangga apa ini? Apa? Mangga apa ini? Mangga apa? Mangga apa ini? Bocil bilang teman-teman. Mangganya tidak berbuah. Kebun pisang tetangga nih. Akhirnya lewat juga kebun tetangga. Kita lihat Bocil jalan di pematang sawah dulu. Nih, lihat nih. Ayo lewat. Bisa enggak? Oke, teman-teman, kita bantu si Bocil. Iya. Jalan. Salah. Lewat sana. Lewat sana. Yuk, jalan. Lewat kebun orang, teman-teman. Ini penunggunya nih. Hai, penunggu. Tuh. Tabe mi. Lewat nggih. Hati-hati Bocil. Nggih. Ya, jalan ya. Tuh, teman-teman. Sebelahnya kebun. Yang di sana itu tanaman jagungnya Ibu RT tuh. Ya. Yang tanam jagung cuman saya sendiri nih, teman-teman, di tengah persawahan ini. Di tengah sini. Ini teman-teman yang lain enggak ada yang nanam. Yang ditanam cuma yang di sana. Akhirnya sampai juga teman-teman di sawah. Oh, jagung Ibu RT. Teman-teman, saya dapat tugas dari Pak Suami nih. Halo, Pak Suami. Tugasnya mupukin jagung yang bantet-bantet pertumbuhannya. Gak bisa ngikutin temennya, kerdil. Kita pupuk lagi. Yo, Pak Suami, semangat Pak Suami. Akhirnya, kemudian kesini. Di ember itu sudah ada pupuk. Biar cair, karena ini musim kemarau, jadi kalau dipupuk butiran susah terurai begitu teman-teman ya. Jadi pupuknya kita kasih air biar cair dan mudah terurai begitu. Kita rapatkan biar pupuknya mencair gitu. Ini pelanggan pertamanya Ibu RT. Kita pupuk yuk. Pupuk pakai satu ini ya teman-teman. Segelas ini air pupuk. Larutan pupuk lah. Sudah. Lanjut ke tempat lain. Yang ini paling kesiangan teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kita pupuk saja ya. Sebelahnya. Sudah. Ini jagung-jagung yang finansialnya bagus nih. Yang di sana rakyat jelata, yang di tengah-tengahnya itu. Kerdil-kerdil. Kita pupuk ya. Oke, teman-teman. Kalau kerja di sambil bikin video, nanti kerjaannya enggak bikin apa? Enggak bisa selesai gitu. Jadi sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video yang saya buat.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.